Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi semuanya. Masih di channel MJF Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan wear up sepeda motor. Sahabat Racing Mania semuanya, untuk pagi kali ini ada satu buah garapan bagian mesin MioJ ya. Jadi mesin MioJ ini akan di yang pertama pistonnya akan menggunakan piston AC ya. Pistonnya akan menggunakan piston Kawasaki KC diameter 54. Kemudian nokonasnya akan kita garapkan, akan kita papas, nanti dibikinkan ya. Kita akan buatkan Mio, maksudnya kita akan buatkan pistonnya, kita akan bubut bagian domnya, kita akan bikin ukurannya berapa. Kemudian kita akan coak nanti buat coakan klepnya. Kemudian block off-nya juga akan kita porting polish ya. Oke, kalau teman-teman pengen ada yang tahu seperti apa rubahannya, supaya nanti teman-teman ada yang mau samaan, boleh ditonton terus videonya. Gaspol. Oke, ini dia teman-teman, part-part yang akan kita rubah ya. Jadi ini piston yang akan kita rubah nih, ini piston kepunyaan dari Kawasaki KJ ya, yang akan kita pasangkan di boringnya MioJ. Untuk boringnya lagi dalam proses overboost ya, boringnya. Ini piston aslinya kan tuh beda sekali, ini kecil, ini besar ya. Ini diameternya 50, ini diameternya 54. Tuh. Wah, ini udah kemakan. Nah, ini kita simpan, ini kita upgrade. Kita akan bentuk domnya ya. Kemudian ini block off-nya, nokon asnya. Nah, ini nokon asnya akan kita port papas ulang nanti kita buatkan. Kemudian ini bagian block off-nya kita akan porting polish. Ya, oke, teman-teman semuanya, kita akan mulai dulu untuk rubah piston. Sekarang pistonnya akan kita bikin domnya, ukuran-ukurannya biar jelas. Teman-teman ada yang mau samaan, boleh ikuti terus videonya ya, gaspol. Oke, kita akan mulai pembuatan di bagian dom piston ya. Kita akan sesuaikan menurut diameter squeeze. Langkah yang pertama, piston yang bekasnya kita ukur dulu dari lubang pen piston sampai ke bibir atas berapa di sini. Di sini ada ukuran 12,5. Oh, maksudnya 12 ini kalau oh ya 12. 12 mili ya. Nah, setelah diketahui, kita ukur juga dari sini sampai ke atas ininya 12 mili. Samain ya.
Oke, kita proses ya. Untuk diameter tengahnya, karena diameter piston yang aslinya 50, jadi kita bikinkan 50 diameter piston tengahnya ya. Kita ukur dulu diameter tengah ya. Ini harus 50 ya, disamain dengan yang aslinya. Nah. Oke, 50 ya. Nah, ini 12 mili tadi ya untuk tingginya. Oh, masih belum, masih kurang. Oke ya. Oke, udah 12 mili ya. Nah, jadi tinggi dari sini ke sini 12 mili. Domnya kita jadikan berapa mili tadi? Pokoknya domnya kita sisanya aja sisanya ya. Untuk dom ini nanti ukur di bawah deh ya. Sekarang kita coak bagian piston. Siapa semuanya ya?